Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Fajar Prasetyo menerima audiensi sejumlah pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yakni Kamajen TNI Marjunior Lutfi, Kadokter Andes Ahmad Rusli, dan Kak Brigjen TNI Hasto Pratisto Yuwono. Pada pertemuan yang bertepat di Gedung Raden Suryadi Suryadarma, Mabes TNI AU Cilacap, Jakarta Timur, pada Rabu tanggal 13 April 2022 ini, Kayuniar Lutfi menyampaikan, tujuan audiensi adalah permohonan dukungan kegiatan Jambore Nasional Pramuka ke-11 tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Agustus 2022 mendatang, berlokasi di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Wakil Kuarnas juga menyampaikan adanya materi kedirgantaraan untuk peserta Jambore Nasional. Sementara itu, Kak Fajar Prasetyo menyambut baik dengan akan dilaksanakannya Jambore Nasional di bulan Agustus yang akan datang. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.